Assalamualaikum guys, selamat petang, salam sejahtera, selamat tahun baru Cina, Sinyin Kuailes, Justin Tau, Ampau Nali. Perlawanan ke-22 guys di Padang Universiti Kertin, Malaysia, Miri. Di antara pasukan Black Oil menentang dengan Santana. Ada tengah Ayu Saruji, P1 Tuan Jilan, P2 Tuan Philip dan P4 Adika. Okey, perlawanan akan dimulakan sebentar lagi. Okey, bermula separuh masa pertama. Akan cuba ke depan menangkap bola Nazrul. Gol, tanduk tengah palang Nazrul. Sekali lagi. Okey. Buang lagi sekali. Dan untuk menghadap sesuatu guys, ada amat dihadamnya. Cantik tengah tandukan daripada Samsu Disia. Nazrul lepas bola ke bentuk, masih dalam kotak penalti. Ke tengah Nazrul, tandukan, wow. Tandukan buyang terkena tiang gol guys. Jos, belum ada pergerakan yang dibuat Lepri. Cantik tulisan di Sia, Ehsan. Bahaya ke tengah Ehsan. Gol! Dari Muhammad Khaisan menjaringkan gol pada minit ke-20 guys. Apil patahkan siap. Sekali lagi Khaisan. Minit pada Khaisan. Gol kedua terus dijaringkan oleh Muhammad Ehsan. Dan masuk. Keputusan semasa educator di Padang KAP. Oi, bahaya sekali lagi Ehsan. Oi. Spek 65 tu guys. Apa dia keputusan 2-1-3 campur 3-6-6. Wow, Ehsan sekali lagi guys. Hat-trick Ehsan. Ehsan, Ehsan. Bukan sepak bola, bukan sepak kaki. Okey, Ehsan balik pada Edwin. Cuba mencut ke situ. Gerakan pantas pada Edwin masuk dalam kotak penalti. Ke tengah Edwin. Ehsan, Ehsan sekali lagi. Jaringan yang keempat. Nang benar-benar semangat so itu. Ha, Ehsan kilat. Bahkan pantas cuba dipolah oleh Sida Black Oil gini tu guys. Hantaran ke tengah pada mana? Tandukan Ehsan di sia. Woo.
bola Amerikan dan gol pada pasukan Santander guys. Okey, lawanan dah berlangsung minit ke 43 gini tu guys. Masuk minit ke 44. No! Gol ke-6 jaringan pada Haizal sepekan sudut yang dihasilkan oleh Steven Amin guys. Afil yang sentiasa mematahkan pergerakan Afil di sia. Samsu cuba berkupas mencari Same di situ. Same Izzat berdepan dengan Mahathir. Dalam kotak penalti masih lagi Same ke tengah. Samsu, luang Samsu! Dihalang oleh Haizal di sia. Sabotas di situ. Ehsan! Gol ke-5 Ehsan! Di Ehsan 10 dan gol Ehsan guys. Cepat ya Latif. Kuat angin. Nah kuat angin. Tamat sepuluh masa pertama. Kedudukan 7-0 di Padang Getin University pada hari itu guys. Guys, menjagakan kemungkinan Mandau akan dikeluarkan. Bahkan pada Samsu mencari Tuyang, peluang di situ Tuyang. Umur 18 tahun. Wih. Pasti palang cubaan daripada Tuyang tadi guys. Asal daripada Lusong Laku. Sama juga sedap-sedap Syamir tu. Orang Lusong Laku hadir pada Afil. Takkan bantu si menjadi guys. Syamir Izzat. Cantik cepat di situ kepada Haizal. Gol hat-trick mungkin terjadi kepada Haizal di situ. Oi! Dos. Nama julukan sidang guys. Tangan kepada Joniki terlepas di sia. Tuyang. Oh, sekali lagi. Haizal. Woi, Petrus di sia mendadak bola ya guys. Masih lagi terbaring di sini guys. Lagi nafas kok. Memang kena perut lah. Syamir. Empat pertahanan menunggu di sini. Haizal. Bahkan Syamir wantu pada Ehsan. Peluang sekali lagi Ehsan. Dengan Petrus Ehsan. Belum lagi. Mulut. Masih dua tu, Ehsan belum dapat menewaskan Petrus guys. Pada sepuluh masa kedua, batas patahkan oleh Wardi di sia. Ehsan naik atas ke Haizal. Sekali lagi gerakkan pada Ehsan. Laju Ehsan di situ. Ehsan sungkitan bola. Masih lagi dalam perlawanan di situ guys.
Padi kepada Syahran. Cuba untuk menghantar ke atas. Cantik Azhar. Oh, tandukan daripada Haizal di sini tadi guys. Di Jasi. Wadi. Wadi pada Bahar. Dijuarkan oleh Nizam. Tamat. Gol masa kedua. Pengadil Ayu Sauji menamatkan perlawanan pada petang tu dengan kedudukan 7 gol berbalas 0 guys. Tiada balas. Okey. Terima kasih kepada kita orang yang menyaksikan perlawanan pada petang tu. Admin minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan tersilap kata dengan kita orang. Okey, andainya ada banyak-banyak yang kira gurauan kita dalam live saja guys. Okey, saya dah nak menjatuhkan kita orang. Kita sama-sama ceritalah. Oh. Alright. Jadi apa-apa pun dengan kita orang. Okey. Ya, jadi akhirnya. Assalamualaikum. Bye-bye.